Pemuda asal Palembang, Yogi Oscar Rozenda, dapat ciptakan hasil karya menghidupkan sebuah mainan yang tak hidup. Melalui kemampuannya membidik kamera yang membusur di mainan figur berupa tokoh kartun dan pameran film kesatria. Berawal dari kesukaannya mengoleksi mainan berupa figura atau tokoh peran dalam film, dan kecintaannya terhadap fotografi, Yogi Oscar Fozenda dapat menghidupkan mainan figura tersebut melalui karya fotonya. Pemuda asal Palembang ini sudah 2 tahun menjalani aktivitas memotret tokoh mainan. Dalam kemampuannya membidik mainan figur melalui kamera, mainan tampak seolah benar-benar hidup. Meskipun tak jarang ia temukan beberapa kesulitan saat memotret. Kini pemuda 26 tahun ini sudah mengoleksi sebanyak 200 mainan figur dan 30 tokoh mainan yang sering ia gunakan dalam memotret. Seperti tokoh kartun Nobita, Woody, dan tokoh pemeran film Hulk serta Black Widow. Kalau fotografi model kan biasanya kan make orang yang hidup. Jadi kalau pakai mainan kita tuh bagaimana caranya ngebuat mainan ini serasa hidup kayak gitu. Sudah berapa lama? Untuk sekarang ngejalaninnya baru 2 tahun kebelakang. Mainan figur tersebut ia dapatkan dengan langsung membelinya di situs jual beli online yang berasal dari negara Cina dan Jepang. Setelah memotret, Yogi memposting hasil karyanya di media sosial Instagram. Respon dari para netizen tentunya menuai kritik dan support. Ratnasari, Yuda Satria, Kompas TV Sumsel.